Hai hai, selamat pagi. Gimana nih, udah sarapan belum? Kalau belum, yuk ambil sarapanmu sambil ditemenin sama Narasi Pagi yang akan menghadirkan sejumlah informasi terkini bersamaku, Salvina Suryaningsih. Di Rabu pagi ini, ada kabar dari usulan pemberhentian gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Lalu ada update dari rencana penghapusan listrik 450 watt dan juga wacana pembangunan jembatan antara Indonesia dan juga Malaysia. Terakhir, kita akan simak gelaran Emmy Award 2022 dengan rentetan rekornya. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak informasi selengkapnya. Mendekati masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hampir berakhir, DPRD DKI Jakarta umumkan usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Usulan pemberhentian itu disampaikan kemarin, 13 September 2022, dalam rapat paripurna pengumuman usulan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria. Rapat paripurna itu turut dihadiri oleh Anies dan Riza, serta dihadiri oleh 82 anggota Dewan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Dalam rapat tersebut, Prasetyo menyebut rapat paripurna pemberhentian Anies dan Riza merupakan salah satu proses administrasi. Penjadwalan paripurna pemberhentian kepala daerah periode 2017-2022 ini merupakan amanat dari Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh jajaran DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang punya kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun ini. Nah, sebulan sebelum masa jabatan kepala daerah habis, DPRD punya waktu 1 bulan untuk mengumumkan pemberitahuan. Ini sesuai yang termaktub dalam pasal 78 dan 79 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Nantinya, pemberhentian ini akan diusulkan ke Presiden melalui Mendagri untuk kemudian dibuatkan penetapan pemberhentian. Setelah pembacaan pengumuman, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Tapi, di tengah-tengah rapat, anggota DPRD DKI fraksi PDIP Joni Simanjuntak melakukan interupsi nih. Dalam interupsinya, Joni mengkritisi 23 janji kampanye Anies yang belum terlaksana, seperti rumah DP 0 rupiah, serta mandeknya program air bersih, sampah, dan tidak berkualitasnya pelayanan publik. Bahwa walaupun menurut kami janji kampanye gubernur yang diimplementasikan dalam 23 program unggulan dalam RPNJ tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai. Meski begitu, Joni menegaskan kalau PDIP tetap menganggap Anies sebagai mitra politis yang baik. Sebelum menutup rapat paripurna, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo pun mengucapkan terima kasih kepada Anies dan Riza karena telah membuat Jakarta lebih baik. Sebelum rapat paripurna ini akhiri, izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama memimpin Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik. Usai rapat paripurna pemberhentian Anies dan Riza, DPRD juga bakal melanjutkan rapat pimpinan gabungan untuk membahas calon penjabat pengganti kekosongan kursi posisi tertinggi di DKI Jakarta itu. 9 fraksi di DPRD DKI pun diminta untuk menyetor 3 nama calon PJ Gubernur. Nantinya, 3 nama terbanyak akan dipilih dan diserahkan ke Kemendagri. Kalau berdasarkan surat dari Kemendagri ke DPRD DKI Jakarta sih, 3 nama calon PJ Gubernur DKI Jakarta itu, deadline-nya dikirimkan 16 September atau 1 bulan sebelum masa jabatan Anies habis. Nah, nantinya mulai tanggal 17 Oktober hingga pemilu 2024 selesai, Jakarta akan dipimpin oleh pejabat Gubernur DKI. Tapi, meski DPRD udah mengumumkan pemberhentiannya, Anies Baswedan menyebut kalau tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta akan tetap berjalan seperti biasa, sampai masa jabatannya berakhir di bulan depan. Kalau ngomongin soal kandidat mengganti Anies, sejauh ini sudah ada 3 nama yang kuat diperbincangkan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Klunya, ketiganya berasal dari instansi berbeda, tapi sama-sama punya pengalaman di pemerintahan. Tiga nama yang dimaksud adalah Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik Pemerintah Umum Kemendagri, Bachtiar. Kalau nama Heru sendiri sih sudah jauh-jauh hari muncul, soalnya sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta kerap menyebut dirinya sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Sebelumnya, Heru tercatat pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara tahun 2014 dan menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta. Nah, kalau Marullah memang jadi salah satu jagoan fraksi PDIP DPRD DKI, soalnya Marullah merupakan pejabat eselon 1 di lingkungan pemerintah DKI. Sebelum jadi sekda, ia pernah menjabat jadi asisten sekda bidang ekonomi dan wali kota Jakarta Selatan pada 2018 hingga 2021. Sementara Bachtiar sebelumnya pernah dilantik sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri tahun 2020. Di tahun yang sama, ia juga jadi PJ Gubernur Kepulauan Riau. Selain di DKI, ada juga gubernur sejumlah daerah yang lengser di tahun ini dan digantikan penjabat sementara karena akan dipilih dalam Pilkada Serentak 2024. Di antaranya, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Gubernur lainnya yang lengser adalah Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar, dan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Tinggal menghitung hari sebelum gubernur dan wagub DKI lengser. Kira-kira dari bursa pejabat gubernur tadi, siapa ya yang pas gantiin posisi Anies? Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah usul pemerintah untuk hapus golongan listrik 450 watt jadi 900 watt. Bagi orang miskin, rentan miskin yang di bawah garis kemiskinan, itu tidak boleh lagi ada 450 volt ampere. Kita tingkatkan saja kebijakannya itu bahwa untuk yang miskin di bawah garis kemiskinan yang rentan itu minimal 900 volt ampere. Setidaknya oversupply-nya, demand-nya naik. Oversupply-nya berkurang. Terhadap yang 900, naikkan saja ke 1200. Usulan peralihan daya listrik 450 volt ampere ke 900 volt ampere untuk kelompok rumah tangga miskin ini disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat panja pembahasan RUU tentang APBN 2023 bersama Kementerian Keuangan pada Senin 12 September 2022. Dalam kesempatan itu, Said bilangnya sih ada dua alasan kebijakan itu kudu diambil. Yakni untuk meningkatkan kapasitas daya listrik rumah tangga miskin yang selama ini menggunakan 450 volt ampere, serta untuk menyerap kelebihan suplai listrik di Indonesia. Dengan jatah listrik orang miskin ditambah jadi minimal 900 volt ampere, maka golongan daya listrik 450 volt ampere dihapus. Diketahui pelanggan rumah tangga dengan penggunaan listrik 450 watt dan 900 watt listriknya disubsidi oleh pemerintah asalkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Dan dari data PLN per 2021, penerima subsidi listrik terbesar adalah 24,3 juta konsumen rumah tangga dengan daya listrik 450 volt ampere dan 8,2 juta konsumen rumah tangga 900 volt ampere. Subsidi yang diterima oleh konsumen rumah tangga itu mencapai Rp39,65 triliun atau 79,6% dari total subsidi listrik tahun anggaran 2021 sebesar Rp49,76 triliun. Said bilang mekanisme itu akan menaikkan demand sehingga oversupply listrik akan berkurang. Bahkan, Said pun mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya rumah tangga 900 volt ampere jadi 1200 volt ampere agar demand lebih tinggi lagi. Soalnya, menurut Said, kelebihan suplai listrik tuh berimbas jadi beban dalam keuangan negara. Said menyebut pemerintah menanggung Rp3 triliun untuk setiap 1 gigawatt oversupply listrik. Di mana saat ini, ada sekitar 6 giga oversupply listrik yang nggak kepakai sehingga kompensasi negara yang kudu dibayar ke PLN adalah Rp18 triliun.
Lebih lanjut, Said menyebut dalam pelaksanaannya di lapangan, gak ada tambahan biaya dalam meningkatkan daya listrik itu. PLN tinggal datang, ngotak-ngatik kotak meteran, diutak-atik dari 450, dia robah ke 900, selesai. Kenapa itu tidak ditempuh oleh pemerintah? Menanggapi usulan Ketua Banggar DPR RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif sih belum berpikir buat menghapus golongan listrik pelanggan 450 volt ampere. Menurutnya, usulan itu kudu dikaji karena pemerintah baru aja naikin harga BBM awal bulan ini. Menurut Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan, wacana migrasi pelanggan listrik dari 450 volt ampere jadi 900 volt ampere sah-sah saja. Asalkan biaya peningkatan daya nggak dibebankan ke masyarakat alias gratis. Yah, bener juga sih, asal nggak mempengaruhi tarif dasar listrik dan nggak ada biaya buat penambahan voltasenya alias gratis. Kita lihat aja ya gimana perkembangannya dan gimana implementasi teknisnya nanti. Ada wacana lama yang mencuat lagi nih, proyek pembangunan jembatan antara Indonesia dan Malaysia. Kira-kira bakal kayak apa ya? Proyek pembangunan jembatan atau terowongan ini rencananya akan terbentang sepanjang 120 km. Ia akan menghubungkan kota Dumai di Riau, Sumatera, sampai ke Telok Gong di Masjid Tanah, Melaka, Malaysia. Rauf Yusof, Ketua Komite Investasi, Industri, Pengembangan Wirausaha, dan Koperasi Melaka bilang, proyek ini akan dikembangkan melalui kerjasama dengan sektor swasta. Pembangunan megaproyek ini pun diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun dengan konsep One Belt, One Road dan diprediksi bakal jadi ikon baru bagi Malaysia dan Indonesia. Gak cuma itu, pembangunan jembatan ini juga diharapkan berdampak pada perkembangan ekonomi kedua negara. Nantinya juga akan dibangun sejumlah infrastruktur pendukung lain, termasuk area penyebaran lalu lintas dan kompleks imigrasi, bea cukai, karantina, hingga keamanan. Kawasan industri baru juga akan dikembangkan secara bertahap di wilayah Masjid Tanah dengan luas sekitar 2.023 hektar. Untuk mewujudkan rencana ini, pemerintah negara bagian Malaysia dan seluruh pemangku kepentingan dilaporkan sudah mengunjungi lokasi yang akan menjadi titik pembangunan infrastruktur tersebut. Sementara itu, pemerintah Indonesia menyatakan sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan proyek ini. Lewat staf ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra Atmawijaja menyebut, proyek ini enggak masuk dalam skala prioritas pembangunan pemerintah, setidaknya sampai dengan 2024 mendatang. FYI nih, proyek untuk menghubungkan Indonesia dan Malaysia melalui Selat Malaka ini sebetulnya bukan ide baru. Wacana ini udah pernah dikemukakan setidaknya lebih dari 10 tahun lalu. Pada Desember 2010, pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Malaysia sempat mengusulkan untuk membuat sebuah jembatan yang bisa menghubungkan kedua negara. Namun saat itu, lokasi pembangunannya direncanakan berada di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, hingga ke wilayah Malaka. Sementara panjang jembatan diperkirakan mencapai 48,69 km dengan nilai investasi sebesar 12,75 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, rencana pembangunan jembatan ini ditolak oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono karena dikhawatirkan akan mengalihkan kekayaan Sumatera ke kawasan Asia ketimbang dimanfaatkan di dalam negeri. Di sisi lain, jembatan ini juga dinilai belum menjadi prioritas yang harus direalisasikan pada saat itu. Kayaknya kedua negara mesti berunding lagi nih buat merealisasikan proyek ini. Yang jelas mesti mempertimbangkan soal kebermanfaatannya ya. Gelaran Emmy Award 2022 sudah berakhir nih, sejumlah rekor pun pecah. Apa aja? Yuk kita cek! Ajang Primetime Emmy Awards 2022 sudah digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, Amerika Serikat, Senin 12 September 2022, waktu setempat. Sejumlah serial pun mencetak sejarah baru di malam penghargaan ini. Salah satunya Squid Game, yang kembali berjaya di Hollywood. Drama Korea produksi Netflix ini sukses membawa pulang 2 piala dari 14 nominasi yang mereka raih sebelumnya. Ini sekaligus bikin Squid Game jadi serial non-bahasa Inggris pertama yang dapat nominasi terbanyak di Emmy Awards 2022. Adapun 2 piala ini didapat dari kategori Directing for a Drama Series yang dimenangkan sutradara Hwang Dong-hyuk. Ia berhasil mengalahkan Jason Bateman dengan Ozark,
Ben Stiller dengan Severance, dan Karen Kusama dengan Yellow Jackets. Termasuk pula tiga sutradara dari serial Succession, yakni Mark Millett, Kathy Yang, dan Lawrence Kavarya. Dong Hyuk pun menyampaikan kegembiraan dan rasa terima kasihnya karena telah didukung oleh banyak pihak. Ia juga berharap ini bukanlah piala terakhir baginya di Emmy Awards. People keep telling me like I made the history, but I don't think I made the history by myself. Because it was you who opened up the doors for Squid Game, invited us here tonight at the Emmys. So I believe, I have to say, we made all history together. And I also hope this won't be my last Emmy either. I'll be back with the season 2. Thank you. Sementara itu, satu piala lagi disumbang oleh kemenangan aktor Lee Jung Jae lewat kategori Outstanding Lead Actor in Drama Series. Totalitasnya dalam memerankan tokoh Sung Gi-hun dalam serial Squid Game, sukses membawanya mengalahkan 5 aktor lain, yakni Jason Bateman, Brian Cox, Bob Odenkirk, Adam Scott, dan Jeremy Strong. Dalam pidato kemenangannya, Jung Jae pun menyampaikan pujiannya kepada sang sutradara Dong Hyuk karena telah membuat serial ini populer dengan pesan moralnya. Tak lupa, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru dan tim dari Squid Game. Nah, kemenangan ini pun mengantarkan Lee Jung Jae mencetak sejarah baru dengan menjadi aktor pertama dari serial non-bahasa Inggris yang menang kategori aktor terbaik dalam serial drama. Pencapaian ini diumumkan langsung oleh pihak Netflix lewat laman media sosialnya. Rekor juga dicatat oleh aktris Zendaya yang membawa pulang piala Lead Actress in Drama Series berkat perannya dalam serial Euphoria. Kemenangan ini menjadikannya pemeran utama perempuan termuda persis ketika ia memenangkan nominasi yang sama pada 2020 saat masih berusia 24 tahun. Selain itu, ia juga jadi perempuan berkulit hitam pertama yang menang 2 kali dalam kategori tersebut. Dalam pidato penganugerahannya, Zendaya mengungkapkan rasa haru dan terima kasihnya, termasuk harapannya soal dampak baik yang bisa ditimbulkan dari serial drama yang dibintanginya itu. Thank you for believing in me, and even in moments where I didn't believe in myself. And then lastly, I just want to say, you know, my greatest wish for Euphoria was that it could help heal people. And I just want to say thank you to everyone who has shared their story with me. Sementara itu, The White Lotus sukses jadi serial yang meraih piala terbanyak Emmy Awards malam itu. Serial HBO ini menang di 5 nominasi, diantaranya Best Limited or Anthology Series, Directing for a Limited or Anthology Series or Movie, Supporting Actress, dan Supporting Actor in a Limited Series or Movie. Lalu ada serial Ted Lasso yang berhasil menang dalam 4 kategori. 2 diantaranya merupakan kemenangan yang sama dari ajang Emmy Awards tahun lalu, yakni Lead Actor in a Comedy Series lewat peran Jason Sudeikis dan Best Comedy Series. Wah, selamat buat pemenang Emmy Award 2022. Semoga kemenangan ini bisa jadi penyemangat untuk terus berkarya ya. Buat yang belum menang, jangan berkecil hati. Kalian semuanya keren. Eh, udah habis ya? Wah, gak berasa seluruh informasi yang terangkum di narasi pagi sudah disajikan. Ketemu lagi besok ya di jam yang sama, jam 8 pagi. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat Hari Rabu, Hari Raya Rindu. Sehat-sehat selalu dan sampai bertemu.